Hijrah ditanggunglah oleh Kesultanan Aceh. Sehingga dia punya makam di sana, udah di situs nasional pun udah membuktikan bahwa itu betul kuburan Tun Sri Lanang. Dan di samping itu ada masjid yang dinamakan dengan Masjid Jen. Kenapa dikatakan Masjid Jen? Dikarenakan ulama di masjid yang menghuni masjid itu pernah mengajari jin. Ada buktinya, banyak orang mengetahui bahwa benar yang dilakukan oleh ulama itu. Sehingga disebut dengan Masjid Jen. Jadi ada peristiwa seorang ulama mengajarkan jin di masjid jin. Pengajian di masjid jin. Nah, jadi ini disaksikan oleh orang-orang. Jadi semua orang waktu itu bisa melihat jin. Cuman perempuan Biren harus berdaya. Ya. Oke, mantap. Suasana kayak kurang angkat tangan tuh. Kurang. Coba dicek snack-nya udah datang. Kayaknya tadi baru kasih tahu Bapak Unya kan itu ke sana ya. Udah ya. Ibu habis bilang suasana lemas, snack-nya enggak dikasih. Ada ya. Oke. Nah, jadi saya pengen lihat perempuan-perempuan Biren ini 10 tahun yang akan datang, perempuan-perempuan ini yang akan mewarnai Biren. Yang senior-senior sekarang pasti pensiun. Ibu-ibu dan anak. Ibu-ibu apa anak-anak? Ini yang lahir tahun 70 ke bawah siapa? Tujuh enam siapa? Yang di bawah 76 ada 74? Tidak ada. Nah, berarti yang paling tua 76. Tapi wajahnya seperti 96. Alhamdulillah, Pak. Yang lahir tahun 2000 ada? Tidak ada. Ada. Jangan menyebarkan fitnah. Ada katanya enggak ada. Ada? Ada. Sudah selesai kuliah atau sedang kuliah? Sedang kuliah. Nama saya di era saya termasuk satu-satunya di Indonesia. Enggak ada di Aceh sama sekali enggak ada ya. Di Indonesia ada sudah jalannya. Dan untuk era itu sangat modern dan modeling. Ya, modis maksudnya. Yaitu Daniel. Singkat, padat, tidak berisi. Orang tua saya seorang guru SD Negeri Menje. Ada orang Menje? Yang dekat dengan Menje ada ya? Saya lahir di Dayak Masjid, saya baca ada orang Dayak Masjid. Ada. Yang saya ada apa nih? Apa yang saya ada? Jawabannya anak tua yang saya ada. Kita mengharap tiga, dua, mengharap enam ya? Jangan pulang lewat jam 10 ya, kan bisa diganti. Apa rencana pulangnya? Jangan lewat jam 10 seperti semalam ya, diganti. Malam ini apa rencana pulang jam berapa? Enak gak dengarnya? Enak. Jadi melalui Fokir, beliau sebagai anggota dewan atau wakil ketua DPRK mengelontorkan dana untuk kegiatan-kegiatan rumah digital. Ini rumah digital ini. Dan ini sahih saya. Rumah digital ini kerangka besarnya. Di dalamnya ada kader digital seperti kita yang lampiran daripada SDNO yang review setiap tahun. Siapa yang melakukan review? Tim reviewnya yang paling kurang 7 orang, paling banyak 11 orang, termasuklah di situ tapi ini. Ketuanya adalah Sekdes, pembinanya Kesi, kemudian wakilnya dari Kaur dan Kasi juga ada kader di Tika Mampung, ada yang disebut kader pembangunan manusia. Gundrong.
pro dalam tim review RPJM dan RKP. Kan masalah ada pro, berkon. Kudut boleh karena timnya menyempung kali. Saya yang sakit-sakit di pinggang, semura. Kan saya karena sudah meok nama. Enggak, kita siap ya. Mau ini saja, bisa kita bisa diangkat ke mata kentut ya. Lama itu lama Pak. Oh lama apa ya? Nanti instruksinya juga saya bilang. Rumah digital biru. Yang ketiga, rumah digital biru. Siap ya? Rumah digital biru. Yang jawab biru mereka. Oh enggak, saya bilang rumah digital biru. Bagaimana teknik yang menariknya? Jangan bawa lari kameranya. Ya. Kecepatan bisa diatur dengan aplikasi. Jadi slow aja ambilnya, jalan seperti biasa. Kemudian jangan paksakan dapat semua momen di sekali ambil. Oke. Jangan paksakan ambil semua momen di sekali jalan sehingga terengah-engah. Pelan-pelan ya. Memang harus tahan nafas dia supaya videonya enggak goyang. Ya, pelan-pelan. Silakan tetap tinggal di grup Dapuk Inam Biru. Tapi kalau kawan-kawan merasa sudah cukuplah, saya cuma sampai pelatihan aja, datang pelatihan, sudah selesai pelatihan, sudah cukup, silakan keluar dari grup, tidak masalah. Karena iya betul, ya. Maksudnya gini, kita nggak mau maksa orang juga.